Ini adalah kafe kucing bertema Ghibli di Jepang dan terletak di Tokyo, dan bagi kalian yang suka kucing, kalian bakalan mau seharian di sini. Semua interior desainnya dan detail-detail kecilnya berbentuk kucing. Gak cuma ada kafe, tapi lantai atasnya ada store pernak-pernik, jadi sekalian bisa shopping. Ini water fountain-nya sempat viral banget di TikTok, gemes banget gak sih? Kafenya ada 2 lantai dan untungnya kita datang pas pagi-pagi, jadi masih belum rame. Menurut aku dessert-nya biasa aja sih. Dan di gedung sebelah ada cat cafe yang kalian bisa bayar dan masuk ke dalam terus main-main sama kucingnya. Setiap sudut kita bisa nemuin kucing-kucing dong. Terus sempat sebelum masuk kita di briefing ada 2 kucing yang kita harus hindari karena mereka lumayan galak. Tinggal pelan-pelan kita deketin terus kita bisa foto bareng dong. Aduh, gemes banget. Pokoknya healing banget deh hari ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like dan follow.